Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya di channel Tri Adi Sumarsono. Selamat siang, selamat beraktivitas. Kali ini di depan saya ada satu buah unit mobil truk Mitsubishi Ragasa dengan tahun 2001 ya. Dan mobil ini sudah mengalami banyak sekali perubahan. Salah satunya ini di custom ya, di custom di bagian depan dan bagian samping kanan dan kiri ya. Oke, langsung aja kita simak videonya dan kita akan coba review untuk detail modifikasinya. Ini dia unitnya nampak dari depan. Kita langsung geser menuju sektor atas. Untuk bagian atas seperti ini ada variasinya ya. Juga ada tambahan variasi pipa, besi pipa berwarna orange. Ini nampak dari bagian depan untuk kaca-kaca. Dan di bagian bawah ini sudah di cutting ya, ada tambahan cutting stiker. Untuk warna sendiri warna kuning kombinasi warna biru. Ini untuk lampu-lampu masih tetap standar pabrikan. Dan di sini untuk bagian depan sudah memakai bumper variasi. Ini lamp cetak fog lamp Avante ya. Ini lampu bis ya, piston trem. Ini dia nampak dari detail untuk bagian bumper depan. Kita geser menuju sektor bagian sebelah kiri. Untuk bagian sebelah kiri untuk bagian spion sudah dicat berwarna kuning. Untuk bagian bawah untuk sektor kaki-kaki, untuk velgnya sudah dikasih variasi berwarna orange kombinasi warna kuning. Dan di sini ada tambahan variasi spakbor juga. Dan di bagian bawah sudah dikasih variasi perisai kolong atau pelindung samping. Oke, kita lanjut untuk bagian sektor dari baknya. Untuk baknya seperti ini. Untuk baknya berwarna kuning kombinasi warna putih dan warna biru. Untuk variasi di bagian bawah berwarna orange ya. Di sini juga ada variasinya juga. Ini sangat istimewa untuk bagian belakang. Kang, untuk stop lampnya ini punyanya lampu apa ya? Saya nggak tahu. Bisa komen di dalam video. Bagian belakang dan ada tambahan swecuk. Tulisan swecuk. Untuk variasinya, untuk warna sendiri warna orange kombinasi warna kuning. Untuk bagian sektor dari sebelah kiri kurang lebih sama. Oke, mungkin itu saja untuk review yang sangat singkat kali ini. Semoga Anda setelah menonton video ini Anda bisa terinspirasi untuk memodif ya, memodif truk kesayangan Anda. Saya Tri Adi Sumarsono pamit undur diri. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.